klub-klub luar negeri yang dibela pemain timnas U23 belum juga memberi jawaban soal pelepasan pemain ke Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 setelah unggul di babak kualifikasi di Solo. Ajang 2 tahunan U23 bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang, karena turnamen bukan agenda FIFA membuat klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemain ke Timnas U23. Klub-klub luar negeri yang dibela skuad Garuda Muda belum memberi jawaban melepas pemain Aborg yang sangat dibutuhkan dan menjadi andalan Shin Tae-yong memperkuat Timnas U23 di Qatar. Seperti diketahui, ajang Piala Asia U23 2024 tim asuhan Shin Tae-yong diharapkan dapat melaju hingga babak semifinal sebab nantinya tiga tim terbaik akan mendapat tiket Olimpiade tahun 2024 di Paris. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan pemain yang bermain di tanah air dipastikan tak ada masalah dan adanya wacana kompetisi bakal diliburkan. Kompetisi di Indonesia akan diliburkan sejenak agar pemain bisa membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nanti.